Latihan soal akhir bab keragaman hayati. Keragaman hayati. Nah, satu. Menurut Suryani 1996, keanekaragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik. Di tempat makhluk hidup itu berada, keunikan tersebut tidak ditunjukkan pada, ya. Jadi sekali lagi, keanekaragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies. Disebut satu spesies itu bagaimana? Disebut satu spesies, ya, ya, keunikan satu spesies dan genetik, ya. Disebut satu spesies itu apabila menghasilkan keturunan fertil, ya, jika kawin menghasilkan keturunan fertil. Fertil itu subur, ya. Jadi jika kawin menghasilkan anak dan anaknya bisa menghasilkan anak lagi, itu namanya satu spesies, ya. Keturunan. Nah, gitu ya. Di tempat makhluk hidup dan genetik itu hanya muncul pada gennya, di tingkat gen, ya. Di tempat makhluk hidup itu berada, keunikan tersebut tidak ditunjukkan pada komodo yang hidup di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Nah, ini mungkin sama-sama komodo, dan kedua-duanya tidak ada perbedaan apa, ya, tidak ada keunikan spesies, tidak ada keunikan genetik, ya, hanya saja tempatnya beda. Mungkin ini sebagai jawaban. Coba, panda di Tiongkok hanya makan bambu. Nah, ini keunikan. Ya, ini unik. Nah, panda sebenarnya adalah beruang, ya kan? Tapi beruang ini beradaptasi pada lingkungan yang mungkin banyak bambu, akhirnya bisa mencerna bambu. Pada dasarnya panda itu beruang. Jadi ini unik, ya, masuk ke keanekaragaman hayati. Ya, kulit orang Indonesia berwarna coklat sawo matang, ini unik. Ya, ini keunikan. Jadi kulit itu ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, dan ada yang coklat. Ini keunikan spesies, ya, dan genetik. Jadi kita manusia dari Indonesia misalnya kawin sama bule gitu juga bisa punya anak, dan anaknya punya anak lagi, berarti satu spesies. Koala yang hanya makan daun kayu putih di Australia. Kayu putih, ya, ini adalah daun yang beracun. Tetapi justru koala ini memiliki sistem pencernaan yang bisa menetralisir racun, bahkan itu makanan kesukaan, ya, eukaliptus. Oke. Ini adalah keanekaragaman hayati. Tumbuhan kelompok palem-paleman yang tumbuh di gunung. Nah, ini termasuk, ya, kelompok palem-paleman, artinya palem itu macam-macam, ya, ada kelapa, ada sawit dan lain-lain. Jadi itu adalah keanekaragaman hayati, ya. Jadi yang hanya beda tempat tetapi makhluk hidupnya sama persis, ya, bukan keanekaragaman hayati, ya. Oke. Kemudian nomor 2, Hotsma, higher order thinking skill. Ini biasanya susah, biasanya. Pak Krida memelihara beberapa burung cinta atau lovebirds yang berasal dari Afrika. Jadi lovebird Afrika di dalam kandang kawat yang berukuran besar, ya. Burung tersebut berasal dari jenis Agapornis yang berukuran 13-17 cm dengan berat tubuh 40-60 gram. Dan warna bulu kepalanya berbeda-beda, ya. Setelah 3 bulan memelihara burung cinta atau lovebird yang berasal dari Madagaskar, jadi ini beda yang tadi Afrika, yang ini Madagaskar, dengan ciri kepala berwarna abu-abu, ya, tindakan ini akan meningkatkan keanekaragaman tingkat, nah, di sini tingkat spesies, ya, sama-sama spesies lovebird, ya, lovebird, tetapi
Beda varietas, ya. Beda varietas. Ini keanekaragaman tingkat spesies, ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan kelompok tumbuhan berikut. Ada tebu, ya, nanas, palem, dan lengkuas. Sirkas, melinjo, pakai saji dan salak. Anggrek tanah, pandan, jahe, dan pisang, mangga, jambu biji, sirsak, dan pepaya. Keanekaragaman spesies pada kelas Liliopsida, terdapat kelompok tumbuhan yang ditunjukkan nomor Liliopsida. Ya. Nah, kita harus tahu Liliopsida itu apa. Karena Pak Ali miss untuk Liliopsida itu apa, googling dulu. Liliopsida. Liliopsida adalah, nah, googling dulu. Ciri morfologi tersebut menunjukkan ciri reduksi kelas Liliopsida terdiri dari 5 subkelas, yaitu, nah, ini. Tumbuhan berkeping biji tunggal. Salah satu kelompok, nah, ini Liliopsida. Kelas Liliopsida. Oh, Liliopsida termasuk kelas. Wah, ini jangan yang ini, ya, informasinya enggak enak. Sebentar. Liliopsida dan istilah lain untuk monokotil. Liliopsida itu monokotil. Istilah lain untuk monokotil dan dikotil. Oh, Liliopsida itu monokotil, Magnoliopsida adalah dikotil. Ya, Liliopsida monokotil. Oke. Okay. Nama kelas yang digunakan untuk tujukan monokotil dan berasal, nah, ini Liliopsida merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menggantikan istilah monokotil. Nah, monokotil. Di sini Liliopsida adalah monokotil. Magnoliopsida itu dikotil. Terdapat pada kelompok tumbuhan yang ditunjukkan nomor keanekaragaman spesies, ya, pada kelas. Jadi monokotil, monokotil itu berakar serabut, ya, akar serabut. Bentar. Liliopsida monokotil. Oh, belum itu. Monokotil kayak kelapa berakar serabut, padi, melinjo, dikotil, ya. Oh, monokotil biasanya akar serabut, betul. Ya. Tebu, ya, nanas, palem, lengkuas. Tapi ini spesies, lengkuas dengan tebu, nanas, sirkas, melinjo, pakai saji, salak. Ini sikas, melinjo, melinjo dikotil. Melinjo dikotil, ini jelas bukan. Anggrek tanah, pandan, jahe, pisang. Ini mungkin, ya. 1, 3, mangga jelas dikotil. Itu aja. Tapi sebenarnya bukan tingkat spesies, ya. Jadi lengkuas dengan palem, dengan nanas itu enggak satu spesies. Keanekaragaman spesies pada kelas Liliopsida terdapat pada kelompok sebenarnya. Coba kita browsing, jangan sampai keliru. Keanekaragaman spesies itu definisinya seperti apa? Nah, ini perlu di keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies berbagai dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies, genus yang sama atau famili yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Berarti tidak harus satu spesies kalau gitu. Ya. Jadi karena tidak harus satu spesies, ya,
Di sini bukan sesama lovebird, satu spesies ini bukan karena keragaman spesies, ini kita anulir ya keragaman gen ini. Jadi aku salah ya. Jadi karena keragaman spesies ya itu variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama, jelas spesiesnya berbeda. Oke. Jadi kita dapat satu poin penting, keanekaragaman spesies ya, itu spesiesnya berbeda. Bukan spesies yang sama. Spesies yang sama terus beranekaragaman itu keanekaragaman gen. Jadi ini kita anulir jawaban yang lebih bagus adalah yang gen. Oke. Dan di sini ya tidak harus satu spesies, yang penting satu famili atau satu genus ya. Genus itu di bawahnya famili ya. Yang jelas pasti satu famili ya. Ya, oke. Jadi jelas jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3. Ada enggak yang B? Oke, sekarang kita bahas nomor 4. Nomor 4, perhatikan gambar ekosistem ini hots juga ya. Hots juga. Perhatikan gambar kedua ekosistem berikut. Nah, ini ada dua ekosistem. Ini kebun nanas ya. Jadi kalau yang ini yang atas itu adalah hutan. Oke, ini ekosistem kebun, ini hutan ya yang atas. Ini perkebunan bukan kebun ya, perkebunan. Ini hutan. Pernyataan perbandingan antara kedua ekosistem 1 dan 2. Ya, ini adalah yang 1, ini adalah yang 2. Oke. Keanekaragaman hayati tingkat spesies rendah. Ya tinggi, yang ini tinggi, keanekaragaman tinggi, hutan masalahnya ya. Jadi ini jelas enggak mungkin kita pilih. Keanekaragaman tingkat hayati tingkat gen tinggi, bukan hanya tingkat gen ya, tingkat spesies ya. Keanekaragaman hayati tingkat spesies tinggi. Nah, ini keanekaragaman hayati tingkat gen tinggi. Tingkat gen, kalau di sini semuanya nanas rendah harusnya. Ya, di sini rendah harusnya. Keanekaragaman tingkat dari tingkat gen tinggi, oke okay lah. Keanekaragaman dari tingkat spesies rendah. Ya jelas, enggak ada keragaman. Yang jelas di sini pasti rendah. Tingkat spesies rendah ini enggak mungkin. Jadi ini yang bikin salah. Yang jelas pasti tinggi. Tingkat spesies tinggi ini jelas salah. Ya. Kita lihat keanekaragaman itu tingkat gen tinggi pasti ya. Keanekaragaman tingkat spesies rendah. Ya rendah, bahkan tidak ada keanekaragaman mungkin ya. Ya ini mungkin yang akan kita pilih. Ini gak mungkin rendah. Ini ada dua, C atau E. Keanekaragaman itu tingkat spesies tinggi pasti oke. Okay. Keanekaragaman itu tingkat gen tinggi. Nah, yang tinggi ini jangan. Rendah. Tingkat gen tinggi. Tingkat spesies rendah, tingkat gen tinggi. Ini gambarnya kelihatannya perkebunan nanas. Kalau perkebunan nanas biasanya satu jenis yang sama. Ya, kalau kecuali kalau nanas liar gitu ya. Jadi kita pilih yang C. Yang paling mungkin. Tingkat gen tinggi, tingkat spesies rendah. Jelas tinggi tingkat gen, tingkat spesies juga tinggi, ini hutan misalnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan manfaat keanekaragaman hayati berikut. Manfaat dari sapi Bostaurus yang dihasilkan dari peternakan oleh masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Manfaat dari sapi yang dihasilkan peternakan oleh masyarakat, peternakan ya, aspek budaya, pangan, pangan pasti ya, obat-obatan, kosmetik, pupuk, sandang. Manfaat
peternakan oleh masyarakat, pupuk masuk, ya sandang rasanya bisa ya untuk jaket kulit, ya yang jelas harus ada dua. Yang ada dua adalah nomor B dan C, ya 3 dan 4 kita bandingkan. 3 obat-obatan jelas enggak, ya 4 kosmetik, kosmetik dari sapi, mungkin dari bahan susunya ya, kurang sebenarnya ya. Manfaat dari yang dihasilkan peternakan. Ya jelas pangan pasti. Sandang mungkin, tapi bukan itu yang utama ya. Jadi harus ada angka 2. Kalau angka 3 enggak mungkin karena obat-obatan, ya terpaksa ini mungkin kosmetik dari susunya itu. Kan ada mandi susu dan lain-lain itu ya. Yang paling mungkin yang C. Ya. Sebenarnya kalau suruh milih yang paling acak sebenarnya ya ini pangan dan sandang. Sandang mungkin untuk jaket kulit ya. Tapi karena 2 dan 6 pasangan itu enggak ada, ya terpaksa kita pilih yang lain. Budaya enggak lah. Ya. Peternakan oleh masyarakat. Masuklah sebenarnya budaya ya. Tapi sama sandang kurang. Ada pangan ini yang utama. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya. Sesuai dengan nama bioma hutan gugur ya, hutan gugur berarti di daerah subtropis ya, ditandai dengan rontoknya daun-daun pada pepohonan secara serempak pada musim tertentu, yaitu musim winter ya, winter. Karakteristik lainnya ditunjukkan oleh nomor winter, winter. Musim rontok ya, setelah musim panas, musim gugur. Hewan mengalami hibernasi pada musim dingin, bukan? Ini musim dingin. Vegetasi dominan berupa lumut. Curah hujan sangat rendah, kurang musim gugur curah hujannya rendah. Ya. Burung-burung jangan-jangan summer yang sudah. Burung-burung melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat. Nah, ini masuk karena setelah musim gugur itu akan musim dingin. Daun berguguran di musim kemarau yang panas, bukan. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis di musim dingin. Ditemukan tumbuhan dengan daun berbentuk jarum. Nah, ini masuk. Ya. Hutan-hutan karakteristik lainnya ditunjukkan dalam kecepatan evaporasi sangat tinggi, penguapan. Masuk ini. Sesuai dengan nama bioma, hutan gugur ditandai dengan rontoknya daun-daun pada pepohonan secara serempak pada musim tertentu. Karakteristik yang jelas yang paling utama yang harus ada ini adalah 4. Ya, burung-burung mulai migrasi. Ya. Kita pilih dari yang paling logis dulu. Kita bandingkan 1 dan 2. Hewan mengalami hibernasi ini musim dingin. Jelas 1 bukan. Ya. Yang 2, vegetasi dominan berupa lumut, sphagnum, dan Lincoln reindeer. Ini sebenarnya dominan berupa lumut, sphagnum. Lumut ini daerah tundra ini. Wah, 2 ini kurang sebenarnya. Tapi 4 masuk. Nah, ini agak repot ini. 6, kedua-duanya ada 6. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis pada musim dingin. Iya, memang. Ya. Oh, mungkin secara umum. Kalau secara umum, nah, secara umum tidak hanya pas gugur saja. Karakteristik lainnya ditunjukkan, kan ada daun-daun perponan secara serta pada musim tertentu. Karakteristik lainnya, kalau karakteristik lainnya, hewan mengalami hibernasi. Nah, itu harus ada nomor 1. Ya, harus ada nomor 1. Vegetasi berdominan berupa lumut, bukan. Yang ada nomor 2-nya jelas enggak, ini tundra, taiga atau tundra gitu. Nomor 4, burung melakukan migrasi, masuk. Ya. Masuk 1, 4 dan 6. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis pada musim dingin, ya. Ya. Karena ya musim dingin enggak suhunya terlalu dingin, itu juga mempengaruhi enzim ke
kedua biasanya apa tertutup salju. Bunga Edelweiss Anabalis javanica ya, merupakan tumbuhan endemik di pegunungan yang dingin dengan ketinggian di atas 2.500 meter seperti di kawasan Gunung Bromo Malang Jawa Timur atau Gunung Pandayan Garut Jawa Barat. Tumbuhan ini semakin langka karena sering dipetik ya oleh penduduk setempat dan wisatawan untuk alasan estetis. Ya. Diperjualbelikan atau sekedar kenang-kenangan. Tindakan yang tepat untuk melestarikannya adalah melarang para wisatawan berfoto. Nah, kalau berfoto aja enggak masalah. Wisatawan tidak usah membeli, membawa pulang bunga tersebut. Nah, ini mungkin masuk. Memasang sebanyak mungkin papan larangan memetik bunga. Memasang pagar-pagar untuk melindungi tanaman, menutup area tumbuhnya bunga tersebut. Sebenarnya ini memasang pagar-pagar untuk melindungi tanaman ini lebih praktis, ya. Kalau melarang wisatawan berfoto, ya janganlah. Nanti kan pendapatan asli daerah jadi berkurang ya. Di Bromo ini devisanya pendapatan asli daerahnya tinggi, ya. Tidak usah membeli, membawa pulang bunga tersebut. Nah, kita kalau menghimbau saja, ya agak susah, ya. Karena memang rokok saja bungkusnya ada gambar paru-paru kena kanker, ternyata ya banyak orang tetap merokok. Jadi untuk apa himbauan atau papan pelang itu belum efektif kalau di Indonesia. Jadi yang efektif kasih pagar untuk sekarang ya, kecuali nanti kesadaran sudah meningkat. Untuk sekarang ini kalau hanya dihimbau, waduh, berat. Ya, untuk saat ini, ya, untuk saat ini jawaban terbaik ya D, memasang pagar-pagar untuk melindungi tanaman. Kalau hanya himbauan, papan larangan, terbukti ya, rokok masih terjual keras walaupun di situ ada dilarang merokok. Gitu. Perhatikan gambar zona ekosistem air laut dan beberapa jenis organisme berikut. Ini ekosistem air laut, semakin ke dalam itu semakin sedikit vegetasinya, hewan-hewannya juga akan semakin sedikit. Ya, di bagian dalam sini ya laut yang sangat gelap itu hanya dihuni oleh hewan-hewan predator atau pemakan bangkai atau pokoknya karnivora, termasuk anglerfish ya, ikan predator. Ikan tuna ini di perairan yang ke atas, alga atau ganggang di atas ya jelas yang masih mendapat sinar matahari. Pertanyaannya, hubungan paling benar antara jenis biota dan habitatnya. Ini berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Oke, itu anglerfish itu. Nah. 1, 2, 3, HRS. Di sini P, ini daratan P, di sini permukaan area laut, terus ini H, di sini R, di sini S. Oke. Satu, HR, RS, H. Apa ini maksudnya? HRS. Oh, nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa gitu ya. Nomor satu, ikan tuna. Ini dia bisa di HRS bisa lah. Atau ikan tuna ini dasar laut. S itu sudah mulai jarang, ikan tuna enggak ada makanan di situ. Ikan tuna HR. Yang jelas yang nomor tiga hanya di H. Ya. Coba pehi p op itu daratan di atas ini ya. Nah, p ini di udara berarti ya. Atau di permukaan laut ini, permukaan laut. PP permukaan laut. Mungkin juga dia di permukaan laut ya. Pehi BPHRS enggak mungkin ada yang PHRS. PHRS enggak mungkin. Ya. Jadi ini jelas enggak mungkin. Alga itu ada di HR, R itu
masih mungkin lah R ya, walaupun remang-remang. Mungkin ini sebagai jawaban. Nomor satu di S. Nomor satu di S. Nomor satu di S enggak mungkin, dia nomor satu QR pasti. Jadi ininya enggak mungkin. Harus QR. RS jelas enggak, Q saja enggak. Ya A, yang paling mungkin A. Ya, yang paling mungkin jawabannya A. Okay, nomor ikan anglerfish itu harus di RS, ya, bagian dalam masih mungkin. Oke, okay. A. Jadi pada intinya, ya, di sini masih di laut, tetapi di sini di dalam air, bukan di daratan, ya, di dalam air itu di sini. Karena harus berfotosintesis, ikan tuna makan ikan kecil-kecil, dan ikan kecil-kecil makan plankton, dan plankton itu harus apa, di permukaan laut. Kalau anglerfish ini adalah ikan dalam, ya, di S, R masih bisa lah. Oke, nomor 9. Kunjungan para siswa, kunjungan para wisatawan ke Taman Safari, ya, Indonesia di Bogor, Jawa Barat sangat mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian hewan-hewan secara ex situ. Ex situ tidak di, di luar, ek itu di luar, ya, di luar habitat aslinya. Habitat asli. Ya, kunjungan wisatawan ke Taman Safari Indonesia di Bogor pada Jawa Barat sangat mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian hewan-hewan langka secara ex situ. Tindakan yang salah ketika berkeliling ke area hewan buas yang berbahaya, ya, jangan sampai mengeluarkan anggota tubuh, ya. Memberi makan hewan tersebut walaupun melalui jendela mobil jelas salah. Berkeliling menggunakan mobil khusus yang telah tersedia betul, tidak membunyikan musik betul, tidak mengganggu betul, tidak membuka pintu betul. Jadi jangan memberi makan harimau. Jangan-jangan tangannya yang malah digigit sama harimau misalnya. Perhatikan organisme berikut, ini adalah serangga, ya, kelas arthropoda semuanya, hewan berbuku-buku. Ciri yang menjadi dasar keempat hewan tersebut diklasifikasikan dalam satu filum. Nah, jelas di sini adalah filum arthropoda. Arthropoda kalau nggak salah itu bernapas dengan paru-paru, bukan memiliki kerangka luar, bukan, mungkin, ini arthropoda tubuh beruas, tubuh dan kaki beruas-uas itu yang lebih arthropoda. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar takson berikut. Takson sekali lagi adalah tingkatan dalam klasifikasi. Jika jagung atau ziamais menempati takson, jika jagung menempati takson, bagian E adalah takson. Jika jagung ziamais menempati takson A, ya, jagung ini adalah, ini berarti spesies, ya, ini genus, ini adalah, di atasnya genus adalah famili, di atasnya famili ordo, di atasnya ada ordo kelas, ya, kelas, ya, jadi kelas, habis kelas ordo, habis ordo famili, famili genus, terus spesies, seperti itu. Nomor 12, berarti kan kunci dikotom, kunci dikotom. Perhatikan kunci dikotom berikut, ya. Ini adalah tokek atau gecko. Ya, oke. Okay. Urutan nomor identifikasi hewan pada organisme tersebut adalah titik-titik dan digolongkan. Jelas ini, ya. Ini entah salamander, bukan salamander, ini gecko. Ini jelas ada di papan gitu. Salamander di sungai. Urutan identifikasi hewan pada organisme tersebut, krustasia jelas bukan. Krustasia ini udang-udangan, ya. Moluska ini adalah bekicot, dan ini adalah siput. Insekta itu serangga. Pisces ini jelas, salamander mungkin, ya, amfibia. Pisces itu ikan. Amfibia, iya, salamander kelihatannya ini, ya. Yang mungkin cuma salamander aja. Kok tak silang. Yang lain enggak mungkin masalahnya.
Nah, gambarnya nggak jelas. Cicak kira cicak ternyata nggak mungkin deh, nggak mungkin tokek ya, nggak mungkin tokek di sini. Harusnya reptil di sini, sama sekali nggak ada reptil di sini. Ya 1B 3B mungkin. Baru kita cek sini. 1B bertulang belakang jelas ya. 3B bergerak bukan dengan sirip jelas ya. Dia bertulang belakang ya, tubuh lunak, kaki ini jelas tidak masuk ya. Jadi 1B 3B. Kita terlalu mudah soalnya. Jadi gara-gara ada ininya yang jadi terlalu mudah. Krustasia jelas bukan, moluska jelas bukan, insekta bukan, pijas bukan, pasti kalau enggak reptil amfibia ini jadi bentuknya ya. Dan karena di sini reptil enggak ada, saya sangka ini tadi tokek ya. Ternyata enggak ada option reptil di sini. Ya sudah, lanjut. Itu adalah amfibia. Kita punya katak dan ini ya untuk amfibia. Nomor 13. Perhatikan kunci dikotom. Persamaan antara laba-laba dan gurita adalah kakinya sama-sama banyak kalau gitu ya. Kunci dikotom. Yang jelas sama-sama invertebrata. Hewan yang tidak bertulang belakang, asimetri, simetri ya, dia simetri. Ya. Bilateral, radial. Bilateral itu kiri dan kanan itu sama. Kalau radial itu melingkar sama. Di sini yang kita apa? Laba-laba dan gurita. Jelas kedua-duanya gurita radial enggak ya? Enggak kelihatannya. Annelida, eh? Annelida itu cacing by the way. Persamaan antara laba-laba dan gurita. Di sini memiliki anus, bersegmentasi tidak jelas. Ini jelas laba-laba sama gurita, kakinya sama-sama banyak, memiliki rangka luar pada tubuhnya. Gurita tidak punya, ya jelas tidak. Segmentasi tubuh tidak, tubuh jelas pada tubuhnya, gurita jelas tidak. Tubuh simetri radial dan memiliki anus, mungkin sih ya, simetri basal gurita itu juga. Simetri bilateral dan radial bukan, laba-laba tidak radial, radialnya yang salah. Ya, ini kerangka luarnya salah, segmentasi salah. Simetri bilateral dan segmentasi tidak jelas. Nah, ini mungkin betul. Bilateral memiliki anus. Kalau segmentasi dari laba-laba jelas, ya. Jadi kemungkinan ya, segmentasi tidak jelas ini pada gurita, tapi pada laba-laba segmentasinya jelas. Ya. Jelas yang bilateral, bilateral itu kiri dan kanan, wajah kiri dan kanan itu sama, itu terjadi pada gurita maupun laba-laba, ya sama-sama memiliki anus. Oke, kita lanjut. Maksudnya segmentasi itu pada laba-laba jelas. Seorang ahli botani, botani itu tumbuhan, mengidentifikasi 5 jenis tumbuhan berbunga dan diberi label K, L, M, N, dan O. Tumbuhan K dan MN memiliki warna berbeda ya. Dan ketika dikawinkan antara ketiganya dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, satu spesies berarti. Tumbuhan L dan O memiliki warna yang sama, tidak dapat menghasilkan keturunan ketika disilangkan. L dan O ini tidak bisa. Ya. Tanaman KL juga tidak berbuat menghasilkan keturunan ketika disilangkan. Di antara kelima spesies tersebut yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Nah, tingkat gen berarti harus satu spesies ya. Harus spesies itu KMN. Ya, KMN. 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 Ya. L dengan O enggak bisa. O bukan berarti. KMN. KMN, KL, KO, KL, KMN. Nah ini M dengan O tidak, MN. Ya, jadi keanekaragaman hayati tingkat gen ini harus satu spesies. Ya kayak tadi soal sebelumnya tadi labert tadi ya, spesies. Oke. Masih ada bawahnya.
daerah persebaran fauna. Fauna ini adalah hewan di Indonesia digambarkan dengan diagram irisan 3 himpunan berikut LHRS. Ya. Di sini PHRS. Oh, PHRS ya. Pada label PHRS di sini P, di sini H, di sini R, di sini S. Daerah persebaran fauna di Indonesia digambarkan dengan diagram irisan himpunan berikut PHRS merupakan jenis organisme yang hidup di kawasan Indonesia. 1, 2, 3. Ya. Jika satu kawasan Indonesia Barat, ini satu, ini kawasan Indonesia Barat, ya. T, kanguru, pohon, apa maksudnya ini? T sama dengan kanguru pohon, 23 PHRS adalah 23 PHRS 2 di sini 3 ya, di sini ada barat ya. Ya. Berarti yang lain itu kayak lokasi. T kanguru pohon. Oh, di sini kanguru. Kanguru ini jelas timur, sip. Ya, timur itu daerah-daerah Papua sana, hampir sama dengan Australia. Ada kanguru di sini. Ya. Terus kemudian PHRS. Sebentar. Kita lanjutkan lagi, ya. Jadi lingkaran itu jelas menunjukkan anu ya, lokasi. Ya. Oke. Jadi di sini 2 kawasan Indonesia Timur. Jelas bukan ya? 2 itu 3 aja. Yang 3 itu jelas timur ada kanguru ya. 3 jelas kawasan Indonesia Timur. Oke, 2 kawasan Wallacea masuk lah ya. Wallacea. Kalau gitu di situ ada P. P itu adalah barat itu ada badak. Ini sudah benar ini. Paling tidak aku setuju. Anoa memang di Sulawesi ya. Daerah Anoa di situ adalah Sulawesi. Masuk ya. Anoa R orang utan. R ini nah di sini Kalimantan. Jadi pertemuan dari apa ya, kesemuanya itu ada barat timur masuklah itu. S kuda. S kuda. Kuda itu daerah-daerah NTT sana. Masuk ya. Masuk. Jadi jawaban terbaik ini memang yang C ini. Ya. Jadi di sini adalah daerah barat seperti kayak Sumatera, seperti Jawa ya. Di tengahnya kan ada di timur itu ada daerah Papua ditandai dengan binatang berkantong mirip Australia. Ya, di tengah-tengahnya ada yang enggak ikut ke barat, enggak ikut ke timur Anoa. Ya, pertemuan dari semuanya itu orang apa? Orang hutan banyak hidup di Borneo. Masuklah itu. Oke. Perhatikan gambar fauna di Indonesia di sini. Fauna hewan juga. Pasangan yang tepat antara jenis hewan endemik daerah asalnya. Nah, jadi di sini adalah kanguru. Kanguru banyak di Papua, W. Jadi ini hurufnya apa saja ini? Di sini adalah W ya, jelas W. Di sini V ya. Di sini P ya. Di sini H, di sini R, VW. PHR VW aja ya. Oke. PHR VW. Yang P itu 2. P itu daerah Sumatera. Sumatera itu gajah. Harusnya P itu 4. Ada gajah Sumatera. Loh kok enggak ada? P harusnya 4. 2 adalah bulung maleo, bukan.
Ini jelas salah. Ya. Coba R itu 4. R itu gajah. Masih masuk lah. Ya. Atau Ki dulu, Ki daerah mana? Ki itu 4 masuk ya, Sumatera juga masuk ya. Oh, tapi ini sudah salah di sini. Ki 4 P3. P ini 3, 3, 3 beruang. Ini beruang enggak sih? Beruang ya. Masuklah mungkin. Kemudian S5. S itu yang mana ya? S ini. Pulau apa ini? S, ada enggak S? S. S pulau apa? Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Di P, H, R. Ini S. Ini T. R, S, T. Ini U ya. R, S, T, U, V. VW, oh, rupanya PQRSTUBB, oke. Okay. Nah, jadi semakin banyak pilihan. S5, S itu Kalimantan, 5 itu orangutan masuk ini. U, U2, masuk burung maleo. W1 kanguru masuk, kanguru pohon. Oke, jelas. Jadi orangutan ini banyak di Kalimantan, ya, kanguru pohon di Papua, maleo Sulawesi, ya. Di sini gajah itu di Sumatera. Ya, kalau beruang ada di mana? Beruang di P ya. Dimasuklah. Kalau beruang Aceh, beruang atau apa itu? Oke. Perhatikan gambar kladogram berikut. Ada lumut, paku, angiospermae, gimnospermae, paku, lumut. Oh, semakin kesini semakin kompleks, semakin kena ya, semakin kompleks. Ya ini sederhana. Oke. Pernyataan yang paling benar adalah A. Tumbuhan paku dipisahkan dari gimnospermae karena Y adalah ciri enggak kebaca. Gimnospermae berkerabat dekat dengan lumut. Gimnospermae itu wah, enggak juga ya. Setelah lumut masih ada paku. Gimnospermae berkerabat dengan lumut dan angiospermae. Gimnospermae berkerabat dekat dengan lumut, jelas enggak ini. Tumbuhan paku merupakan nenek moyang dari lumut. Ya, lumut nenek moyang dari paku. Tumbuhan paku, gimnospermae dan angiospermae berasal dari nenek moyang yang sama karena berakar. Tidak bisa kita menentukan seperti itu. Bagian X ditunjuk, bagian yang ditunjuk X berupa silem dan phloem sebagai dasar pemisahan lumut dengan tumbuhan paku. Nah, itu masuk. Masuk ini. Bagian X ditunjuk, berupa merupakan silem dan phloem sebagai dasar pemisahan lumut dengan paku. Jadi paku sudah ada sistem transportnya, lumut belum. Belum begitu ya, belum ada silem-filemnya ya. Pemisahan lumut dengan tumbuhan paku, percaya itu paling masuk akal. Tumbuhan paku, gimnospermae dan angiospermae berasal dari nenek moyang yang sama karena berakar.
tumbuhan paku, gimnospermae, dan angiospermae berasal dari nenek moyang yang sama karena berakar, itu bukan kesimpulan yang bagus sebenarnya. Paku itu akarnya belum akar sebenarnya, masih rizoid seperti itu. Jadi jawaban terbaik adalah yang X. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya apakah paku punya silem dan phloem, kita nah ini penting untuk anda. Ciri tanaman sebagai tanaman berbulu-bulu memiliki jaringan pengangkut, yaitu bulu kayu, silem, dan phloem. Oke. Masuk. Berarti itu tadi sudah valid jawabannya. Perlu dicek juga ya. Oke ya. Seorang peneliti mengidentifikasi hewan dengan hasil sebagai berikut. Dua jenis hewan yang paling banyak persamaannya adalah takson, pasti di kelas spesies paling banyak hewan satu spesies. Dua jenis hewan yang paling banyak persamaannya adalah yang paling dekat spesiesnya. Nah ini. Genusnya paling dekat. Semakin dekat genus, semakin apa, mirip genusnya, ya, semakin banyak persamaannya. Jadi ya 1 dan 3. Ya. 1 dan 3. Oke, jadi semakin mendekati spesies, ya, semakin banyak persamaannya. Oke. Apalagi kalau sama satu spesies ya, persamaannya banyak, hanya beda varietas nanti. Hots lagi. Perhatikan grafik curah hujan dan suhu tahunan di berbagai bioma berikut. Ya. Curah hujan. Ya, di sini ada bioma. Jumlah dan tipe bioma yang memiliki curah hujan lebih tinggi dari bioma yang ditemukan di latitude terendah adalah latitude terendah lebih tinggi di sini rata-rata suhu tahunan, curah hujan tahunan, hujan tropis paling tinggi. Kita latitude itu apa dulu? Semakin dekat dengan khatulistiwa semakin itu semakin tinggi apa semakin rendah? Ini perlu kita pastikan dulu. Khatulistiwa barat, latitude garis lintang. Latitude garis lintang adalah garis menunjukkan jarak dari sebelah utara dan sebelah selatan khatulistiwa. Latitude 0 derajat dari khatulistiwa dan berakhir pada 90 derajat. Semakin ke kutub semakin besar. Ya, latitude-nya. Latitude atau garis lintang diukur dari 0 derajat dari khatulistiwa dan berakhir pada 90 derajat di kutub selatan atau utara. Oke. Jadi semakin dekat khatulistiwa semakin rendah. Ya, di sini 0 derajat. Kalau di sini 90 derajat, itu yang paling kita perlu pastikan. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya jumlah dan tipe bioma. Jumlah tipe bioma yang memiliki curah hujan lebih tinggi dari bioma yang ditemukan di latitude terendah. Ya, yang lebih tinggi dari khatulistiwa. Ya, khatulistiwa paling tinggi 0 berarti. Ya, ini soal hertz ya. Khatulistiwa itu curah hujannya paling tinggi. Ya. Jadi semakin ke kutub semakin jarang hujan. Ya, jadi jumlah dan tipe bioma yang memiliki jumlah itu.
Jadi gurun apalagi ya. Hujan tropis ini paling tinggi, jelas. Ya, semuanya di bawahnya. Semuanya di bawahnya. Oke. Ya. Lanjut. Peningkatan aktivitas deforestasi, ya, pembabatan hutan ya, merupakan salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Ya, baru-baru ini terjadi apa karena ini deforestasi dan perubahan iklim sudah memakan satu negara ya. Negara dekatnya India itu negara mana itu? Pakistan. Itu mana itu? Itu sepertiga dari negara itu terendam banjir jadi danau. Itu karena ini salah dicurigai ke perubahan iklim global. Ada ribuan orang meninggal. Peningkatan aktivitas deforestasi merupakan salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Perhatikan grafik penyebab deforestasi hutan di berbagai pulau berikut. Ya. Ada faktor lain, konsistensi campuran, ada pertambangan ini cukup besar, industri serial, penebangan liar, perkebunan sawit. Wah, ini perkebunan sawit Indonesia ini terbesar. Oke. Ini hilangnya hutan. Nah, ini sebagian besar sangat banyak dipengaruhi sawit ya. Kalimantan, kalau Sumatera sedikit. Ya. Menurut menurunnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas perkebunan sawit paling banyak terjadi di pulau jelas Kalimantan. Ya. Jadi Kalimantan ini menjadi sekarang langganan banjir karena hutan-hutan ditebang ya selain untuk tambang untuk sawit. Oke, kita lanjut. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Konservasi ya, keanekaragaman hayati dapat dilaksanakan baik secara in situ di tempat itu sendiri maupun ex situ di tempat lain. Konservasi ex situ contohnya taman safari dan kebun binatang. Tuliskan hasil analisis perbedaan dari keduanya. Ya. In situ ya adalah konservasi di habitat aslinya. Konservasi di habitat aslinya. Ya, misalnya taman nasional ya. Atau hutan lindung ya, seperti itu. Ex situ adalah konservasi di tempat lain. Oke, bukan habitat aslinya. Ya, in situ contohnya ini Ujung Kulon. Ya. Keanekaragaman hayati dapat ditingkatkan melalui beberapa cara. Antara lain hibridisasi. Biasanya tanaman ini ya, tanaman kayak jagung, palawija. Domestikasi. Ya, bioteknologi. Anjing itu hasil domestikasi dari apa itu? Wolf, apa bahasa Indonesianya wolf itu? Apa sih? Wolf. Serigala. Ya, itu anjing itu dari serigala. Ya. Itu domestikasi dari serigala. Jelaskan perbedaan antara ketiga cara tersebut dan tuliskan contohnya masing-masing. Hibridisasi. Ini kawin silang. Untuk memperoleh bibit unggul. Ya, mencari sifat yang baik. Domestikasi. Yaitu
memelihara apa ya, membuat hewan liar, merubah hewan liar menjadi hewan piaraan. Atau tumbuhan liar menjadi ya peliharaan, atau tanaman ini taman budidaya, peliharaan atau budidaya. Saya budidaya lele dumbu itu. Terus ada bioteknologi, perubahan genetik secara teknologi. Genetik itu makhluk hidup secara teknologi, menggunakan teknologi ya. Sama tujuannya untuk memperoleh bibit unggul. Perhatikan gambar bioma berikut. Nah, ini adalah mengapa bioma ini tidak pernah ada di Indonesia, ya, karena suhu dingin. Ya, di sini konifer, hutan konifer. Konifer. Ya. Karena apa? Karena Indonesia berada pada tropis, karena Indonesia beriklim tropis, dan ini adalah daerah subtropis ya. Jelaskan ciri-ciri biotiknya. Ya, di sini subtropis, empat iklim, ya suhu sangat dingin. Suhu dingin itu aja ya. Kalau sangat kutub ya. Hutan konifer termasuk bioma apa sih? Hutan konifer termasuk bioma. Tundra potega. Sebenarnya di Indonesia itu di daerah-daerah yang dingin ada hutan konifer, ada berada di bioma tundra ya, didominasi lumut sehingga hutan memiliki suhu yang ekstrim rata-rata tahunan. Suhunya ya bukan dingin, sangat dingin ya, tundra. Coba ciri-ciri tundra. Ciri-ciri tundra. Iklim sangat dingin, keanekaragaman biotik rendah, vegetasi sederhana. Ya, ini suhu bukan hanya dingin, sangat dingin. Suhu sangat dingin. Ya, jadi itu adalah saya bacakan saja ya. Iklim sangat dingin, ya, keanekaragaman biotik rendah, struktur vegetasi sederhana, keterbatasan drainase, musim pertumbuhan dan reproduksi yang pendek, energi dan nutrisi berupa bahan organik mati, ya, dan osilasi populasi besar. Itu yang apa ya? Ciri-ciri hutan tundra, dan gambar tersebut adalah ciri-ciri tundra masuk dan konifer. Oke, kita lanjutkan. Makhluk hidup yang beraneka ragam diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Lengkapilah ini, kata kuncinya tundra ya. Oke, kita masukkan makhluk hidup yang beraneka ragam diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya.
Lengkapilah tabel klasifikasi kelompok organisme berikut. Lumba-lumba, kelinci, kelelawar ini dasar klasifikasinya, ketiganya ini sama-sama ini apa? Mamalia. Ya, dalam satu kelas mamalia. Masuk kelas mamalia. Kalau mamalia jelas dia bertulang belakang. Ya, dan bisa menyusui. Binatang menyusui. Menyusui. Oke ya. Ada jamur Ganoderma dan Amarita. Jamur kancing ya. Di sini adalah jelas di sini kalau jamur itu kingdom ini ya. Kingdom fungi ya, kerajaan fungi. Oke. Ya. Ganoderma, coba Ganoderma SP itu seperti apa gambarnya? Ganoderma SP. Nah, dia itu jamur ini ya, jamur kayu. Saya kopaskan di sini. Jamur kayu. Ya. Nah, di sini Ganoderma SP. Terus kemudian Amanita, coba gambarnya seperti apa? Ya. Amanita ini adalah jamur ya termasuk kelas Basidium kota. Ya. Nah, dia Basidium. Ya. Kingdom fungi, apa yang menjadi dasar tidak bisa berfotosintesis? Ya. Tidak bisa berfotosintesis. Ya, termasuk ketiganya multiseluler. Ya, kemudian berkembang biak dengan spora. Dengan, nah, terdiri atas hifa, ya, sama. R.H. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup bumi menjadi 5 kingdom. Ya, tuliskan kingdom organisme tersebut. Ya, oh ini padi jelas lantai. Bunglon jelas animalia. Binatang, bakteri ini masuk monera. Ya, virus. Nah, ini virus masuk virus sendiri ya. Jadi tidak termasuk 5 kingdom itu, ya. Jadi virus ini salah tempat ini, tidak bisa dimasukkan kemana-mana ini. Ganggang, nah ganggang lihat ganggang mana dulu, ya. Ganggang itu bisa monera, yaitu ganggang Cyanobiaceae, atau mungkin plantae. Ya, lihat ganggang yang mana dulu. Atau kok plantae Protista? Ya, bisa monera atau protista. Lumut jelas pelantai. Termasuk tumbuhan, tumbuhan yang paling sederhana. Paku pelantai. Jamur merang fungi. Cyanobacteria jelas monera. Amuba protista. Kalau ganggang ini agak repot. Cyanobacteria ini juga disebut ganggang, ganggang biru. Pada dasarnya bukan biru sih, sian warnanya. Oke, rasanya semua sudah kita bahas ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru-keliru ya, kita revisi bareng-bareng nanti kalau ada temuan-temuan.